Setelah singgah kurang lebih 20 menit, kapal melanjutkan lagi perjalanan bertolak dari dermaga Marabahan menuju ke Muara Tewe. Ini adalah malam pertama saya di perjalanan bersama kapal Pancar Mas II. Estimasi perjalanannya sendiri adalah 2 hari 2 malam untuk tiba di Muara Tewe. Dan seperti apa suasana perjalanan malam hari di kapal Pancar Mas II? Simak terus videonya, guys. Persiapan mandi ya, jadi saya nemenin istri dulu, guys. Mau mandi kita ya. Dek. Oke. Berjalan melewati penumpang yang lagi duduk. Ternyata antri, guys. Ya, jadi biarlah agak malam, nggak apa-apa mandinya. Kalau mau nunggu sekarang ini nggak sempet sepertinya. Lama waktunya. Bersamaan dengan penumpang-penumpang yang lain.
sampai jam 9 malam. Jadi kalau misalnya mau makan ya sebelum jam 9 sudah beli memang. Karena jam 9-nya 10 kantin sudah tutup dan bukanya lagi nanti jam 5 atau jam 6 pagi. Di sebelahnya lagi antri ke toilet. Siap untuk menjemput penumpang. Wow, mantap manuvernya guys. Nongkrong malam di bagian buritan kapal. Jadi saya itu nunggu istri, nemanin istri yang lagi mandi. Tapi kita nunggunya di luar guys. Dari toilet nggak jauh belok kantin. Nah ini kantin ya, menunya tuh macam-macam nih, dicampur masak abang ya, ada mie instan dan snack-snack serta rokok-rokok ada. Tadi di dalam kapal itu panas guys hawanya ya. Jadi sambil cari udara dingin saya duduk di atas perahu. Ada penumpang lah. Nah guys, kalau ada penumpang kita langsung berangkat. Saya saat ini saya berada di atas longboat sama Mas Imis. Nih. Lagi nyantai di sini, enak udaranya dingin guys. Nah, itu kapal Pancar Mas ya. Dari Buritan. Jadi memang kapal pancar mesin sendiri kapal transportasi dari Banjarmasin menuju ke Muara Teweh memang tidak secepat kapal taksi Mahakam. Ya kapal ini agak lambat, santai karena memang nggak ada sesuatu yang dikejar atau buru-buru ya. Penumpang juga tidak menuntut. Jadi kapal ini santai. Untuk mesinnya sendiri memang tidak besar ya, hanya 8 silinder. Duduk santai di longboat bersama Pak Haji Hasan, owner dari Pancar Mas. Mas Imis lagi menyalakan mesin persiapan untuk menjemput penumpang. Wah.
Ada kah? Gelap guys ya, rumahnya cuma satu, ini ada penumpang. Kondisi malam ini di dalam kapal Banjarmas ya, penumpang cukup banyak. Jadi dari Banjarmas tadi memang penumpang nambah terus ya di perjalanan, banyak sekali penumpang yang ikut kapal Banjarmas. Dan seperti apa kondisi malam hari saat ini, sudah jam setengah satu malam. Jadi kalau tidur malam tuh lihat ya, di belakang saya sana. Jadi penuh guys ya, saya nggak bisa baring. Sedangkan saya tadi mau baring di sini, cuma ada tempat untuk duduk aja. Dan ini istri ya, istri saya tuh tidur seadanya. Yang penting ya bisa tidur. Kalau saya nggak bisa tidur guys, nggak tahu gimana nanti. Yang jelas baring gak bisa nih. Nikmati aja guys malam ini ya.
pagi ini kapal sudah setengah perjalanan dari Banjarmasin ke Muara Teweh. Dan saat ini posisi kapal sudah memasuki wilayah Kalimantan Tengah, guys. Jadi tadi malam tuh memang saya susah tidur ya, karena memang suasana di dalam kapal cukup penuh dengan penumpang, bersesakan. Tapi akhirnya dapat juga tempat tidur ya. Saya pindah ke ranjang, ya dapat tidur waktu 3 jam lumayan lah. Mata saya bengkak, guys. Coba lihat deh. Oke, tak apalah, yang penting kita lanjut hari ini. Lihat suasana perjalanan bersama kapal Banjarmas 2. Warga atau nelayan yang mencari ikan di Sungai Barito. Ini kapal dagang. Kapal dagang, Pak ya. Kita yang di Banjar yang kemarin ini yang temannya ini. Ini nelayan yang kemarin. Agak silau, guys. Kita tiba di pelabuhan Jeti Batubara PT Badaidi. Ini pas banget di matahari di depan, jadi kita nggak bisa ngeliat ya.